Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini saya mau membuat tutorial cara membuat simpul terkuat untuk mancing ikan baronang ya, teknik garong. Oke, ikuti terus videonya. Gimana caranya? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, langsung saja. Oke, langsung ini senar utama kita bagi dua. Setelah itu kita pelintir sebanyak, kalau saya biasanya pakai 7 kali, terserah teman-teman lah mau pakai berapa kali, mau 10 kali, 11 atau 12 kali nggak apa-apa. Kalau saya pakai 7 kali aja. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kemudian ini tarik ke sini, ini kita pelintir seperti ini. Setelah itu kita pegang dulu. Oke, kita masukkan, kita ikat sebanyak 3 kali di sini. 1 2 3, kemudian tarik. Selanjutnya kita lilitkan ke yang satunya lagi sebanyak 3 kali juga. 1 2 3. Oke, kita tarik juga. Kalau sudah seperti ini, kemudian ini disatuin, diikat. Kalau saya pakai biasanya sebanyak 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Kita potong sisanya. Sudah jadi. Tinggal kita pakai. Ini sangat kuat. Oke. Itu caranya, mantap. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang baru mau memulai. Semoga saja video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.